Aku bekerja sebagai pemandu teksi. Malam tu tepat pukul 1 malam, aku sedang berhenti di tengah jalan untuk makan sekejap sebelum aku balik ke rumah. Dengan tiba-tiba, ada seseorang masuk ke dalam kereta aku. Aku langsung tak perasan dari mana dia datang. Dia kelihatan memakai pakaian yang sangat pelik. Walaupun keadaan di belakang agak gelap, aku dapat merasakan ada sesuatu yang aneh tentang lelaki itu. Selepas itu, aku bertanya, kemanakah dia mau pergi? Dan dia membalas dengan jawapan yang sangat aneh. Saya mau ke tempat yang kamu sangat benci. Suaranya seakan menyindir dan sangat menyeramkan. Pada masa itu, aku sedikit ketakutan. Tetapi disebabkan dia sudah berada di dalam kereta, jadi aku terpaksa berlakon seperti tiada apa-apa. Maafkan saya tuan, boleh tak bagi tahu ke mana tuan mau pergi? Sebab shift saya dah habis, jadi cik mungkin pelanggan terakhir saya pada malam ini. Betul ke saya pelanggan terakhir? Kamu betul-betul pasti? Sekali lagi dia buat suara yang aneh itu. Dan ini membuatkan aku dari takut menjadi marah. Sebelum aku berbuat apa-apa, tiba-tiba dia berkata sambil menunjukkan dengan jari, bawakan saya pergi ke tempat perkuburan di hadapan sana. Dan aku berkata, oh, okey. Aku mula bergerak dari situ. Semasa dalam perjalanan, oleh kerana terasa sedikit kekok, jadi aku bertanyakan dia, Encik ni datang dari mana ya? Encik ada urusan kerja ke? Dan dia balas, sebenarnya, saya seorang penghantar. Penghantar? Penghantar apa ya? Aku bertanya. Saya menghantar benda yang sangat menarik. Dan sekarang ini juga saya sedang menghantar dia. Encik menghantar sesuatu? Tapi saya tak nampak pun encik memegang sesuatu. Dan pada masa itulah, aku dapat mendengar suara ketawa yang sangat menyeramkan dari dia. Ketika dia ketawa, aku dapat melihat mulut dia kelihatan seakan sudah rosak. Tetapi, dia tetap ketawa seperti orang yang tak betul. Beberapa minit kemudian, aku sudah hampir sampai ke destinasi. Aku nampak kawasan perkuburan di hadapan, mendekat secara perlahan-lahan. Dia berkata, sudah tiba masanya. Selamat tinggal. Dengan tiba-tiba, aku dengar dia mendekati aku dan menutup mulut aku dengan kuat. Aku cuba melawan, tapi genggaman dia sangat kuat, seakan-akan dia bukan manusia. Kereta aku mulai terbabas dan aku gagal mengawal sehingga melanggar pokok di hadapan. Pada masa itu, aku gagal melawan dia kerana kudurat aku sudah lemah. Aku dapat merasakan dia cuba melemaskan aku dengan memasukkan tangan ke dalam mulut. Sehinggalah aku pensang di situ juga. Segalanya menjadi gelap sehinggalah aku membuka mata dan sedar yang aku telah terlantar di hospital. Pada masa itu, isteri aku sudah berada di sebelah aku dan menangis. Doktor mengatakan kepada isteri aku yang aku hampir mati kerana serangan jantung ketika berada di dalam kereta. Aku terkejut. Serangan jantung? Apa yang berlaku dekat penumpang di belakang? Aku bertanya. Apa penumpang? Bukankah abang memandu berseorangan? Isteri aku membalas. Selepas itu, datang pegawai polis yang bertanyakan tentang kejadian tersebut. Dan mereka juga keliru kerana mereka mengatakan mereka hanya dapat mengesan aku seorang saja yang berada di tempat kejadian. Kerana kami semua sudah keliru, jadi aku meminta mereka untuk cek dashcam di dalam kereta. Dan alangkah terkejutnya aku apabila aku melihat hanya aku seorang saja yang berada di dalam kereta tersebut sebelum kejadian. Selepas aku pulih, aku mula masuk bekerja kembali seperti biasa. Sampai kini, aku masih terfikir apakah yang terjadi pada malam tersebut. Siapakah gerangan orang itu? Dan adakah itu hanya khayalan aku sahaja?